Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina sama Pak Agus sudah gabung. Apa dimulai saja? Sudah Pak, monggo Pak. Bu Rina. Coba Mas Arif hubungi Bu Rina. Iya, Pak. Dibaca sama Bu Taurina, tapi online dalam keadaan online Bu Rina. Masih belum masuk Bu Rina. Sudah masuk Bu Rina. Bu. Iya dah. Sama sudah join dah ini. Oh, sudah ya. Kalau itu diklik itu udah bisa.
Sudah, Pak Han. Ya, sudah semua ya. Assalamualaikum, Mas Arief mungkin ditampilkan. Oh ya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah sidang skripsi atas nama Ahmad Arief Liza Liza Nani yang berjudul apa? Coba di slide selanjutnya. Pengaruh edukasi pencegahan skabies terhadap dengan media leaflet bahasa Madura terhadap perilaku pencegahan skabies di pondok pesantren. Mungkin masukkan ini pertama di cover depan itu di PowerPoint ditambahkan judul ya. Oh, baik Pak, mohon maaf Pak. Ya, ada dua termin. Termin pertama yaitu presentasi kurang lebih selama 10 menit maksimal 15 menit. Termin kedua yaitu konfirmasi dari para penguji. Kurang lebih selama 30 menit. Memasuki termin pertama yaitu adalah presentasi. Dipersilahkan kepada Mas Arief untuk mempresentasikan sidang skripsinya. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu penguji telah memberikan waktu untuk saya melakukan sidang skripsi pada hari ini tanggal 25 Agustus 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Edukasi Pencegahan Skabies dengan Media Leaflet Bahasa Madura terhadap Perilaku Pencegahan Skabies di Pondok Pesantren Nahdlatul Thalibin, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Baik, selanjutnya yaitu ada latar belakang. Penyakit gudik atau hudis dalam kurung skabies merupakan penyakit kulit yang dapat ditemui hampir di setiap pondok pesantren dan dianggap sebagai penyakit yang tidak berbahaya, sehingga kurang mendapatkan perhatian baik dari penderita maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Penyakit skabies yang terjadi pada santri dikarenakan personal hygiene dan sanitasi lingkungan yang kurang baik di pesantren tersebut. Terutama kurangnya kebersihan diri pada santri mengakibatkan skabies ini menular dengan cepat. Selanjutnya, penyakit skabies mengakibatkan kerusakan pada kulit akibat infeksi sekunder dan gangguan kenyamanan akibat rasa gatal. Jika penyakit kulit menular tersebut dibiarkan, maka bisa menjalar ke seluruh tubuh dan berpotensi terjadi penularan yang cukup tinggi, sehingga menjadi masalah yang endemik di suatu wilayah atau pemukiman tertentu. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh dilakukannya edukasi pencegahan skabies dengan kejadian skabies di Pondok Pesantren Nahdlatul Thalibin, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua tujuan. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu menganalisis kejadian skabies pada santri putra di Pondok Pesantren Nahdlatul Thalibin, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Kemudian tujuan khususnya untuk mengetahui perilaku pencegahan skabies pada kelompok intervensi sebelum edukasi di Pondok Pesantren Nahdlatul Thalibin. Yang kedua, untuk mengetahui perilaku pencegahan skabies pada kelompok kontrol sebelum edukasi di Pondok Pesantren Nahdlatul Thalibin. Yang ketiga, untuk mengetahui perilaku pencegahan skabies pada kelompok intervensi sesudah edukasi di Pondok Pesantren Nahdlatul Thalibin. Yang keempat, untuk mengetahui perilaku pencegahan skabies pada kelompok kontrol sesudah edukasi di Pondok Pesantren Nahdlatul Thalibin. Yang kelima, untuk mengetahui perbedaan perilaku pencegahan skabies kelompok intervensi sebelum dan sesudah edukasi di Pondok Pesantren Nahdlatul Thalibin. Dan yang terakhir, untuk mengetahui perbedaan perilaku pencegahan skabies kelompok kontrol sebelum dan sesudah edukasi di Pondok Pesantren Nahdlatul Thalibin. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, skabies. Pengertian dari skabies sendiri, skabies adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infestasi dan sensitisasi tungau Sarcoptes skabiei varian humonis dan produknya pada tubuh. Menurut Juanda 2010. Etiologinya, perkembangan penyakit ini dipengaruhi oleh beberapa faktor,
antara lain keadaan sosial, ekonomi yang rendah, kondisi perang, kepadatan penghuni yang tinggi, tingkat higien yang buruk, kurangnya pengetahuan, dan kesalahan dalam diagnosis dan penata laksanaan skabies. Yang ketiga, di sini ada pencegahan penyakit skabies. Pencegahan penyakit skabies dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, mandi secara teratur menggunakan sabun. Yang kedua, mencuci pakaian, spray, sarung bantal, dan selimut secara teratur minimal 2 kali dalam seminggu. Yang ketiga, menjemur. Yang keempat, tidak saling bertukar pakaian dan handuk dengan orang lain. Yang kelima, hindari kontak dengan orang-orang atau kain serta pakaian yang dicurigai terinfeksi tungau skabies. Dan yang keenam, menjaga kebersihan rumah dan berventilasi cukup. Menjaga kebersihan tubuh sangat penting untuk menjaga infestasi parasit. Yang kedua, di sini ada perilaku. Pengertian dari perilaku sendiri, perilaku merupakan suatu kegiatan atau aktivitas orgasme dalam kurung makhluk hidup yang bersangkutan. Jadi perilaku manusia pada hakikatnya adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas. Kemudian ada edukasi. Edukasi atau pendidikan kesehatan dalam arti pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, atau masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan atau promosi kesehatan. Dan batasan ini tersirat unsur-unsur input dalam kurung sasaran dan pendidik dari pendidikan. Kemudian proses upaya dalam kurung upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, dan ada output, yaitu melakukan apa yang diharapkan. Hasil yang diharapkan dari suatu promosi atau pendidikan kesehatan adalah perilaku kesehatan atau perilaku untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang kondusif oleh sasaran dari promosi kesehatan. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Di sini ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya yaitu adalah edukasi pencegahan skabies dengan media leaflet bahasa Madura. Kemudian variabel dependennya yaitu perilaku pencegahan skabies yang meliputi personal hygiene dan sanitasi lingkungan. Perilaku sendiri di situ terbagi menjadi 3 komponen, yaitu pengetahuan, sikap, dan psikomotor atau tindakan. Selain ada variabel independen dan variabel dependen, di sini juga ada confounding variabel atau variabel peracu. Di sini confounding variabel ada usia, kemudian pendidikan, pekerjaan, dan farmakologi. Selanjutnya metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian kuasi eksperimen dengan menggunakan rancangan pretest posttest with control group. Desain penelitian ini digambarkan dalam skema di bawah ini. Skemanya seperti di yang ada di deskripsi saya di desain penelitian. Kemudian di sini ada populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah sebagian santri putra yang menderita penyakit skabies di Pondok Pesantren Nurdin Thalibin, Kelurahan Kedemangan, Kecamatan Kedemangan, Kota Probolinggo, yang berjumlah 58 orang. Sampel. Yang ketiga ada sampel. Sampel dalam penelitian ini seluruh populasi, yaitu sebagian santri putra yang menderita penyakit skabies di Pondok Pesantren Nurdin Thalibin, Kelurahan Kedemangan, Kecamatan Kedemangan, Kota Probolinggo, sejumlah 58 orang yang dibagi menjadi 2 kelompok, yakni 29 santri masuk pada kelompok intervensi dan 29 santri masuk pada kelompok kontrol. Jadi sampel saya di sini menggunakan seluruh populasi yang ada di populasi saya. Kemudian teknik samplingnya di sini saya menggunakan total sampling. Selanjutnya kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi di sini pertama bersedia menjadi responden, kemudian yang kedua mengalami skabies, dan yang terakhir semua responden yaitu berjenis kelamin laki-laki. Karena penelitian yang saya lakukan ada di Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Putra. Kemudian kriteria eksklusinya, yang pertama sedang berada di luar Pondok Pesantren, baik pulang, sedang dirawat di rumah sakit, atau
ada kegiatan di luar pesantren. Kemudian yang kedua sedang sakit, meskipun ada di dalam pesantren tapi dalam keadaan sakit, maka saya masukkan ke kriteria eksklusi. Selanjutnya definisi operasional. Di sini variabel independen ada edukasi pencegahan skabies yang alat ukurnya menggunakan SAP dan hasil ukur skala ukur nol, tidak ada. Untuk variabel dependennya yaitu yang pertama pengetahuan personal hygiene, alat ukurnya menggunakan kuesioner, hasil ukurnya dikatakan baik apabila nilai median lebih dari 40 dan dikatakan kurang baik apabila median kurang dari 40. Skalanya menggunakan skala ordinal. Yang selanjutnya sikap personal hygiene, alat ukurnya sama menggunakan kuesioner, hasil ukurnya dikatakan baik apabila nilai mediannya lebih dari 15,59 dan dikatakan kurang baik apabila nilai mediannya kurang dari 15,59. Skalanya sama menggunakan skala ordinal. Yang ketiga, tindakan personal hygiene. Alat ukurnya sama menggunakan kuesioner, kemudian hasil ukurnya dikatakan baik apabila nilai median lebih dari 15,8 dan dikatakan kurang baik apabila nilai mediannya kurang dari 15,28. Skalanya sama menggunakan ordinal. Selanjutnya yaitu juga ada pengetahuan sanitasi lingkungan yang alat ukurnya menggunakan kuesioner, kemudian hasil ukurnya dikatakan baik apabila nilai median lebih dari 5,00 dan dikatakan kurang baik apabila nilai mediannya kurang dari 5,00. Skalanya juga sama menggunakan skala ordinal. Dan selanjutnya sikap sanitasi lingkungan, alat ukurnya sama menggunakan kuesioner, dikatakan hasil ukurnya dikatakan baik apabila nilai mediannya lebih dari 17,00 dan dikatakan kurang baik apabila nilai mediannya kurang dari 17,00. Skalanya sama menggunakan skala ordinal. Yang terakhir ada tindakan sanitasi lingkungan, alat ukurnya sama menggunakan kuesioner, hasil ukurnya dikatakan baik apabila mediannya lebih dari 16,00 dan dikatakan kurang baik apabila mediannya kurang dari 16,00. Skalanya juga sama menggunakan skala ordinal. Selanjutnya analisa data. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Sapir-Whorf karena jumlah sampelnya kurang dari 50 orang, baik kelompok intervensi atau kelompok kontrolnya. Analisa data ini menggunakan bivariat dengan uji untuk pengetahuan personal hygiene menggunakan uji Wittgenstein dan sikap tindakan personal hygiene menggunakan uji Pyrate T-test karena distribusinya dikatakan distribusi normal dan pengetahuan personal hygiene uji distribusinya terdapat distribusi tidak normal, jadi menggunakan uji Wittgenstein. Selanjutnya pengetahuan sikap dan tindakan sanitasi lingkungan, di sini semuanya distribusinya tidak normal maka menggunakan uji Wittgenstein. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Nahdlatul Thalibin, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo pada tanggal 26 Maret sampai dengan 3 April 2020. Selanjutnya karakteristik usia responden. Di sini usia responden kelompok intervensi dengan nilai rata-rata 15,00 dengan standar deviasi 1711 dan nilai mediannya 15,00. Usia minimal 13 tahun dan usia maksimal 18 tahun dengan standar dengan confident interval 14,35 sampai dengan 15,65. Kemudian usia kontrol untuk kelompok kontrol di sini nilai mediannya 14,72 dengan standar deviasi 1579 dan nilai mediannya 14,00. Nilai minimal dan maksimalnya paling rendah usia dari responden kelompok kontrol yaitu 13 tahun dan maksimal 18 tahun dengan confident interval 14,12 sampai dengan 15,32.
Selanjutnya, hasil penelitian saya untuk pengetahuan personal hygiene pada kelompok intervensi. Hasil penelitian berdasarkan pengetahuan personal hygiene pada kelompok intervensi. Pengetahuan baik di sini ada untuk pretest, di sini ada 20 responden berpengetahuan baik dan berpengetahuan kurang 9 responden. Kemudian pada posttestnya, pengetahuan baik 29 responden dan pengetahuan kurang baiknya tidak ada. Hasil uji Wilcoxon pengetahuan personal hygiene kelompok intervensi, yaitu untuk pretest yaitu 3,97 dengan p-value 0,000. Dan untuk nilai posttestnya ada nilai rata-ratanya 5,41 dengan p-value 0,000. Jadi dapat disimpulkan HA diterima atau terdapat pengaruh edukasi pencegahan skabies terhadap kelompok intervensi. Selanjutnya pengetahuan personal hygiene pada kelompok kontrol. Hasil penelitian berdasarkan pengetahuan personal hygiene pada kelompok kontrol. Di sini di nilai pretestnya terdapat pengetahuan baik 20 responden dan pengetahuan kurang baik ada 9 responden. Kemudian setelah dilakukan posttest, nilai baiknya atau nilai, di kategori baik di sini ada 19 responden dan kurang baiknya ada 10 responden. Hasil uji Wilcoxon pengetahuan personal hygiene kelompok kontrol yaitu nilai rata-rata untuk pretest 4,03 dengan p-value 0,768 dan hasil nilai rata-rata post-testnya yaitu 3,86 dengan p-value 0,768. Maka dapat disimpulkan HA ditolak atau tidak ada pengaruh karena memang tidak dilakukan edukasi pada kelompok kontrol tersebut. Selanjutnya sikap personal hygiene intervensi. Untuk kelompok intervensi, hasil penelitian ini berdasarkan sikap personal hygiene pada kelompok intervensi. Di sini untuk nilai pretestnya, nilai baiknya yaitu ada 19 responden bersikap baik dan bersikap kurang baik ada 10 responden. Kemudian setelah dilakukan posttest, sikap baiknya ada 25 responden dan sikap kurangnya ada 4 responden. Hasil uji sampel paired pretestnya, sikap personal hygiene kelompok intervensi, yaitu ketika pretest dengan nilai rata-rata 15,59 dengan p-value 0,000. Dan hasil rata-rata, nilai rata-rata pada posttest yaitu 17,55 dengan p-value 0,000. Selanjutnya sikap untuk personal hygiene untuk kelompok kontrol. Hasil penelitian berdasarkan sikap personal hygiene pada kelompok kontrol yang berpengetahuan baik ketika pretest yaitu ada 13 responden dan berpengetahuan kurang baik yaitu ada 16 responden. Kemudian setelah dilakukan posttest, di sini sikap personal hygiene pada kelompok kontrol ada 14 responden dan kurang baik 15 responden. Hasil uji sampel paired test sikap personal hygiene kelompok kontrol yaitu pretest nilai mean atau nilai rata-rata 14,97 dengan p-value 0,480 dan ketika dilakukan posttest nilai rata-ratanya yaitu 15,31 dengan p-value 0,480. Selanjutnya tindakan personal hygiene intervensi. Hasil penelitian berdasarkan tindakan personal hygiene pada kelompok intervensi. Di sini ketika dilakukan pretest, responden bertindakan baik yaitu ada 17 responden dan berperilaku kurang yaitu ada 12 responden. Ketika dilakukan posttest terjadi peningkatan santri yang berperilaku baik ada 22 responden dan santri yang berperilaku kurang ada 7 responden. Hasil uji sampel paired test tindakan personal hygiene kelompok intervensi untuk nilai rata-rata pretest pada tindakan personal hygiene kelompok intervensi di sini ada 15,28 dengan p-value 0,010. Dan nilai rata-rata pada posttest 16,52 dengan p-value 0,100. Dapat disimpulkan bahwa HA diterima atau terdapat pengaruh edukasi pencegahan skabies pada
tindakan personal hygiene kelompok intervensi. Kemudian tindakan personal hygiene pada kelompok kontrol. Hasil penelitian berdasarkan tindakan personal hygiene pada kelompok kontrol. Di sini yang berperilaku baik pada kelompok kontrol yaitu ada 5 responden dan berperilaku kurang baik ada 24 responden. Kemudian setelah dilakukan post-test, santri yang berperilaku baik ada 12 responden dan santri yang berperilaku kurang ada 17 responden. Hasil uji sampel priority testnya, tindakan personal hygiene kelompok kontrol untuk pretest nilai rata-ratanya yaitu 13,76 dengan p-value 0,97 dan nilai rata-rata pada post-testnya 14,72 dengan p-value 0,097. Selanjutnya, pengetahuan sanitasi lingkungan untuk kelompok intervensi. Hasil penelitian berdasarkan pengetahuan sanitasi lingkungan pada kelompok intervensi. Di sini yang berpengetahuan sanitasi lingkungan baik ada 20 responden dan yang kurang baik ada 9 responden. Kemudian setelah dilakukan post-test, santri yang berpengetahuan baik ada 29 responden dan berpengetahuan kurang baik tidak ada responden yang berpengetahuan kurang baik setelah dilakukan post-test. Hasil uji Wilcoxon pengetahuan sanitasi lingkungan kelompok intervensi di sini untuk nilai rata-rata pre-test ada nilai rata-ratanya yaitu 4,90 dengan nilai p-value 0,000 dan nilai rata-rata pada post-test yaitu 6,93 dengan p-value 0,0000. Selanjutnya pengetahuan sanitasi lingkungan untuk kelompok kontrol. Hasil penelitian berdasarkan pengetahuan sanitasi lingkungan pada kelompok kontrol. Yang berpengetahuan baik pada pretest ada 7 responden, kemudian berpengetahuan kurang ada 22 responden. Setelah dilakukan post-test, di sini yang berpengetahuan baik ada 12 responden dan berpengetahuan kurang baik ada 17 responden. Hasil uji Wilcoxon pengetahuan sanitasi lingkungan kelompok kontrol yaitu untuk nilai pre-nya yaitu 3,76 dengan p-value 0,69 dan post-testnya 4,38 dengan p-value 0,069. Untuk sikap sanitasi lingkungan intervensi, hasil penelitian berdasarkan sikap sanitasi lingkungan pada kelompok intervensi yang bersikap baik ketika pretest yaitu ada 20 responden dan kurang baik ada 9 responden. Ketika dilakukan post-test, yang bersikap baik ada 28 responden dan bersikap kurang baik ada 1 responden. Hasil uji Wilcoxon sikap sanitasi lingkungan kelompok intervensi yaitu ketika pretest nilai rata-rata yang didapatkan adalah 17,10 dengan p-value 0,000. Dan nilai rata-rata pada post-test yaitu 18,52 dengan p-value 0,000. Untuk sikap sanitasi lingkungan pada kelompok kontrol, hasil penelitian berdasarkan sikap sanitasi lingkungan pada kelompok kontrol. Di sini ketika dilakukan pretest ada 6 responden yang bersikap baik dan ada 22 responden yang bersikap kurang baik. Ketika dilakukan post-test, ada 4 responden yang bersikap baik dan ada 25 responden yang bersikap kurang baik. Hasil uji Wilcoxon, sikap sanitasi lingkungan kelompok kontrol, untuk pre nilai rata-ratanya yaitu 14,31 dengan p-value 0,489 dan post-test nilai rata-rata post-testnya 14,59 dengan p-value 0,489. Tindakan sanitasi lingkungan untuk kelompok intervensi. Hasil penelitian berdasarkan tindakan sanitasi lingkungan pada kelompok intervensi. Tindakan pada pretest yang berperilaku baik yaitu ada 22 responden, kemudian berperilaku kurang baik ada 7 responden. Setelah dilakukan post-test, terjadi peningkatan
Ada 26 responden yang berperilaku baik dan ada 3 responden yang berperilaku kurang baik. Hasil uji Jokson sikap tindakan sanitasi, mohon maaf, hasil uji Jokson tindakan sanitasi lingkungan untuk kelompok intervensi, nilai rata-rata pada pretestnya yaitu 15,93 dengan p-value 0,000 dan nilai rata-rata pada posttestnya yaitu 17,76 dengan p-value 0,000. Selanjutnya tindakan untuk kelompok tindakan sanitasi lingkungan untuk kelompok kontrol. Hasil penelitian berdasarkan tindakan hasil tindakan pada kelompok kontrol ketika dilakukan pretest ada 9 responden yang berperilaku baik dan berperilaku kurang ada 20 responden. Ketika dilakukan posttest ada 5 responden yang berpengetahuan baik dan berperilaku kurang baik ada 24 responden. Hasil uji Jokson sikap sanitasi lingkungan kelompok kontrol nilai rata-rata pada pretestnya yaitu 14,69 dengan p-value 0,268. Kemudian nilai rata-rata pada posttest kelompok kontrol yaitu 14,24 dengan p-value 0,268. Baik, kesimpulannya di sini pertama terdapat peningkatan pengetahuan personal hygiene sebelum dan sesudah diberikan edukasi pada kelompok intervensi. Yang kedua, tidak terdapat perubahan pretest dan posttest pengetahuan personal hygiene pada kelompok kontrol. Yang ketiga, terdapat peningkatan sikap personal hygiene sebelum dan sesudah diberikan edukasi pada kelompok intervensi. Yang keempat, tidak terdapat perubahan pretest dan posttest sikap personal hygiene pada kelompok kontrol. Yang kelima, terdapat peningkatan tindakan personal hygiene sebelum dan sesudah diberikan edukasi pada kelompok intervensi. Dan yang terakhir, tidak terdapat perubahan pretest dan posttest tindakan personal hygiene pada kelompok kontrol. Itu untuk personal, kesimpulan untuk personal hygiene. Yang kedua di sini ada kesimpulan untuk sanitasi lingkungan. Pertama, terdapat peningkatan pengetahuan sanitasi lingkungan sebelum dan sesudah diberikan edukasi pada kelompok intervensi. Yang kedua, tidak terdapat perubahan pretest dan posttest pengetahuan sanitasi lingkungan pada kelompok kontrol. Yang ketiga, terdapat peningkatan sikap sanitasi lingkungan sebelum dan sesudah diberikan edukasi pada kelompok intervensi. Yang keempat, tidak terdapat perubahan pretest dan posttest sikap sanitasi lingkungan pada kelompok kontrol. Yang kelima, terdapat peningkatan tindakan sanitasi lingkungan sebelum dan sesudah diberikan edukasi pada kelompok intervensi. Dan yang terakhir, tidak terdapat perubahan pretest dan posttest tindakan sanitasi lingkungan pada kelompok kontrol. Terima kasih. Mungkin sampai di sini hasil presentasi saya pada hari ini. Saya kembalikan kepada Bapak Handono Fathurrahman. Ya, terima kasih kepada Mas Arif. Mungkin screen apa presentasinya ditutup dulu. Stop presenting, itu di stop. Sudah. Ya. Termin pertama sudah dilewati. Sudah termin pertama ini. Sekarang jam 9.20, harusnya jam 9.15, harusnya jam 9.10 selesai. Sudah melebihi 10 menit dari penilaian penyajian waktu. Dan yang selanjutnya yaitu adalah sesi konfirmasi tanya-jawab. Yang utama saya berikan waktu kepada Bu Estaurina S-Cup, Nas M-Cup, dipersilakan. Wah. Bu Rina. Oh ya. Silakan Bu Rina, monggo dari penguji Bu Taurina S-Cup, Nas M-Cup. Baik, Pak Han. Kedengaran ya suara saya? Ya, kedengaran.
Arif, gimana suaranya Bu Rina, kedengaran? Iya Bu, kedengaran Bu. Ah, baik, terima kasih atas waktunya Pak Handono. Di sini saya ucapkan selamat untuk Mas Arif ya, ini sudah tahap terakhir ya, tahap terakhir dan akan segera menyandang gelar sarjana. Amin. Di sini saya sedikit apa namanya, bukan sedikit, sudah membaca ya, membaca dari hasil skripsi yang sudah disusun oleh Mas Arif ya. Yang pertama di sini Bu Rina akan memberikan masukan terkait dengan penulisan ya. Ini kan sudah skripsi ya. Harusnya kalau sudah skripsi itu tidak ada tanda tangan atau bentuk atau tanggal yang sudah kosong ya, namanya skripsi itu semuanya harus sudah lengkap, jadi tidak ada tanggal yang kosong. Jadi untuk mohon dilengkapi. Terus di sini juga ada halaman yang kurang jelas ya, pada mohon maaf itu dari fotokopiannya Bu, mohon maaf Bu. Oh ya, mungkin dari fotokopiannya ya. Ya cuma kan ya, harusnya diteliti ya. Ini ujian ya. Tidak ada alasan atau apapun ya. Namanya ujian skripsi ya, itu harus sudah lengkap ya. Terus yang ini dua ya, yang Bu Rina mau tanyakan di sini, ini di ketua program studi ada tanda tangan dari Bu Holly Sotin. Setahu saya tanda tangannya beliau itu tidak seperti ini. Ini tanda tangan siapa? Iya, mohon maaf Bu, kemarin saya konfirmasi ke Bu Holly Sotin waktu konsultasi juga ke rumah Pak Agus. Saya WA dulu Bu Holly Sotin, Bu mohon maaf, saya Ahmad Arif Zamani ingin meminta tanda tangan Bu Holly Sotin sebagai kepala prodi keperawatan. Di paraf sendiri saja, asalkan ada bukti di ACC pembimbing 1 dan pembimbing 2, seperti itu. Saya ya, mengucapkannya takut, Bu. Jadi sama saya diisi di paraf sendiri, Bu. Mohon maaf. Ya. Nanti minta tolong bukti skripsinya dikirim ke Bu Rina ya. Harusnya ya, saya di sini tidak berjalan sendiri. Kalau memang prodi sudah menyampaikan seperti itu, minimal ada penyampaian kepada penguji ataupun pembimbing ya, dengan dibuktikan hasil WA Arif dengan Bu Holly Sotin, supaya tidak menjadi tanda tanya karena ini ya, tanda tangan ya. Terus untuk selanjutnya ya, ya di ya nom yang apa namanya, karena di sini tidak ada halaman di kata pengantar ya, tolong ditambahkan untuk tanggal ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau sudah skripsi ini tidak ada tanggal ataupun tanda tangan yang kosong, harus benar sudah lengkap dan siap. Ya, baik. Terkait dengan abstrak ya. Di sini yang mau saya tanyakan dalam penyusunan abstrak ya, 4 unsur apa saja yang perlu ada dalam pembuatan abstrak, Arif? Iya, Bu. Dalam penyusunan abstrak di sini ada latar belakang, kemudian metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Ya, yang mau saya tanyakan untuk tadi penyusunan yang 3 unsur yang sudah disebutkan oleh Arif itu berdasarkan apa? Apa memang di buku panduan yang sudah disusun kita seperti itu atau seperti apa? Ya, kemarin saya melihat hasil abstrak dari teman saya juga, Bu. 3 unsur di situ ada di buku pedoman Nurul Jadi. Memang ada ya. Coba nanti difotokan. Tadi Arif bilangnya melihat punya teman ya, melihat punya teman ya, dan dicoba dalam menyusun suatu skripsi, jangan melihat punya teman, tapi kamu fokus kepada buku panduan. Jadi apabila ada ya isi yang tidak sesuai ya secara teoritis ya, bisa kalian buktikan bahwa di buku panduan seperti ini ya. Kalau untuk penulisan abstrak ya, itu bukan latar belakang ya.
tapi pendahuluan ya di sini, terus pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Di sini punya Arif, abstraknya belum ada kesimpulan ya, jadi tolong ditambahkan kesimpulan. Jadi latar belakang itu diganti dengan bahasa pendahuluan, pendahuluan. Jadi bukan latar belakang ya. Terus untuk penulisan ya, penulisan di abstrak dalam bahasa Indonesia itu harus konsisten juga ya. Kalau untuk askra personal SKBS dan personal hygiene di awal sudah menggunakan penulisan dengan miring, itu harus sudah secara otomatis harus peka. Kalau sudah SKBS personal hygiene itu harus menggunakan di penulisannya miring ya, jangan di depan miring, di tengah tidak miring, harus miring, harus miring kalau sudah menggunakan istilah asing atau istilah bahasa Inggris ya. Jadi terus untuk dicek lagi ya di buku panduan, apa memang harus ditampilkan ya, apa memang harus ditulis untuk program studi, terus sama dosen pembimbing, sama dosen pembimbing utama, sama dosen pembimbing kedua ya. Kalau setahu Bu Rina itu cukup nama peneliti saja ya. Coba dicek lagi, kalau memang di buku panduan seperti itu enggak masalah ya. Takutnya di buku panduan tidak seperti itu ya. Baik. Terus pada halaman tolong dicek lagi nanti. Nah, untuk daftar tabel, ini ada daftar tabel penempatan halaman ya. Halaman itu di sebelah kanan atas ya. Di tabel, daftar tabel. Iya, Bu. Sama di daftar gambar, halaman itu masih ada di sebelah kiri atas. Harusnya ada di kanan sebelah atas ya. Iya. Sama daftar singkatan ya. Daftar singkatan ini coba dicek kembali. Di sini punyanya Arif itu cuma ada 6 ya. Setelah Bu Lina lihat ada beberapa yang belum dicantumkan. Coba lebih teliti ya dalam memasukkan daftar singkatan. Di sini Depkes ada loh, tapi di daftar singkatan Depkes itu tidak ada ya. Baik. Pak, sekarang kita ke bab 1 ya. Di pendahuluan ya. Ini pada paragraf kedua halaman berapa? Halaman pertama Arif, halaman 1 ya. Itu ada tahun, paragraf kedua itu tahun 2014 ya, internasional IACS itu menjelaskan bahwa kejadian SKBS itu mulai dari 0,3% menjadi 46% ya. Jadi untuk data ya, ini kita kan berbicara data untuk menunjang bahwa penelitiannya kamu ini layak untuk dilakukan ya. Kalau sudah data 2014 ya, tolong jangan digunakan. Cari informasi data yang terbaru. Jadi nanti bisa diganti yang 2014. Baik. Terus untuk yang Depkes ya, Departemen Kesehatan, ini tahun berapa? Ini tidak ada tahunnya. Terus sama halaman kedua ya, Provinsi Jawa Timur ya memberikan data, tapi di sini tahun berapanya itu tidak ada. Ya, baik. Coba dicek tahun berapa, tolong nanti dicantumkan. Sama dengan nomor 3, halaman 3 Arif ya. Iya. Di sini kamu menjelaskan intervensi yang dilakukan terhadap cantik adalah memberikan penyuluhan mengenai SKBS dan pentingnya menjaga kebersihan dan lingkungan ya. Menurut Bu Rina ya, bentuk intervensi yang bisa untuk bentuk intervensi untuk penanganan SKBS harusnya sebaiknya itu dicantumkan semua ya secara teoritis. Nah, terus Arif itu nanti mengambil salah satu intervensi ini berdasarkan dengan judul atau topik yang akan kamu lakukan penelitian. Itu ya. Kalau secara umum dijelaskan saja intervensinya dan alasan dari peneliti kenapa yang dipilih adalah intervensi pemberian edukasi gitu ya.
Jadi untuk intervensinya itu ditambahkan kira-kira apa saja secara teoritis, terus diambil satu intervensi yang dipakai oleh peneliti. Dan alasannya kenapa peneliti menggunakan intervensi ini, kekurangannya apa dan kelebihannya apa, ya. Kelebihannya apa gitu. Baik. Terus selanjutnya di bawahnya itu, paragraf di bawahnya itu hasil penelitian, ya. Hasil penelitian itu punyanya nomor 9. Nomor 9 itu jurnalnya sudah tahun 2013. Arif, ya, jurnal itu ya bisa digunakan 5 tahun, kalau buku 10 tahun, ya. Jadi dibuang yang untuk, bukan dibuang, atau mungkin dicari penelitian yang terbaru, ya. Jangan menggunakan yang 2013, ya. Terus selanjutnya itu hasil penelitian. Oh ya, sudah ada. Di halaman 5, alasan lain peneliti, bisa diikuti halaman 5. Ya, halaman 5. Ya, baris ke-8. Alasan lain peneliti mengambil penelitian ini karena sebelumnya tidak pernah ada penelitian tentang penyakit skabies, ya kan, yang dilakukan di pondok pesantren, ya, ya, dan juga belum pernah dilakukan promosi kesehatan tentang skabies, ya. Ini adalah salah satu alasan peneliti, ya. Sedangkan alasan dari peneliti itu harus rasional, ya. Jangan karena tidak pernah dilakukan suatu penelitian, itu harus rasional. Alasannya kenapa harus dilakukan intervensi dengan memberikan head education, alasannya itu apa, ya. Jangan alasan peneliti seperti ini, ya. Jadi kalau alasannya peneliti seperti ini, ya, ini menurut Bu Rina, ya, masih kurang layak atau kurang kuat untuk dilakukan suatu penelitian. Ini respondennya jenis kelamin laki-laki semua, ya, santri laki-laki semua, ya. Iya, Bu. Terus lanjut ke halaman 65, bab 5, hasil penelitian dan pembahasan, ya. Iya, di hasil penelitian ini, ya, masih belum ada gambaran dan lokasi dari penelitian, ya. Harusnya di bab 5, ya, selain memaparkan hasil penelitian juga harus ada gambaran dan lokasi penelitian, ya. Di mana, ya, salah satunya itu adalah di mana mencakup kondisi wilayah atau kondisi pondok pesantren, ya. Terus letaknya, luas, ya, serta jumlah dari santri pondok pesantren tersebut, ya. Perempuannya berapa, laki-lakinya berapa, itu, ya. Terus iklim di daerah sana, iklim apa sekarang, itu juga harus dicantumkan atau dijelaskan di gambaran dan lokasi penelitiannya, ya. Terus untuk selanjutnya di bab 2, di poin B, ya, karakteristik respondennya. Nah, di sini tolong ditambahkan tanggal kamu melakukan penelitiannya. Ini sudah sesuai, tinggal kurang tanggal pelaksanaannya kapan. Nah, sama di hasil penelitian ditambahkan pada 26 Maret, ya, kamu melakukan penelitian itu 26 Maret 2020, ya. Jadi pada melakukan penelitiannya cuma satu hari, Arif? Enggak, ada di bab 4 pada waktu penelitian itu pada 26 Maret itu saya melakukan PTS-nya, Bu. Jadi waktu penelitian tadi saya mempresentasikan
26 Maret sampai 3 April. Ya sudah, di, harus ditulis tanggal penelitiannya kamu, tanggal berapa, 26 sampai tanggal 3 April. Ya, jadi ditambahkan ya. Terus untuk ini, apa namanya karakteristik ini, responden berdasarkan usia. Bu Rina baca di apa, respondennya adalah laki-laki ya. Semuanya laki-laki. Terus baca di lampiran, lembar persetujuan menjadi responden, ini kenapa masih ada jenis kelamin? Kalau sudah jelas respondennya kamu adalah seorang laki-laki, jadi sebenarnya tidak perlu ya, tidak perlu ya. Jadi ya, sudah tidak perlu diberi jenis kelamin karena di inklusinya itu sudah jelas bahwa respondenmu adalah santri laki ya. Terus dalam nah, ya di sini di karakteristik responden ini ya, di sini kamu menjabarkan hasil dari tabel ya. Harusnya hasil dari tabel ini tidak perlu kamu jelaskan semuanya ya, cukup kamu menjelaskan ya nilai yang paling mencolok di antara tabel itu apa, angka berapa. Jadi cukup itu saja. Jadi tidak perlu banyak, terlalu banyak. Sedangkan di sini juga ada hasil estimasi interval didapatkan rata-rata usia santri pada kelompok kontrol. Ya. Kelompok kontrolnya itu berkisaran 14-12 tahun sampai dengan 15 dan 32 tahun. Ini maksudnya apa? Bu Rina tidak paham ya. Harusnya dalam menulis narasi dari tabel, cukup kamu menulis yang paling mencolok nilai atau nilainya yang tertinggi yang mana. Ya. Ya. Sama untuk judul ya. Di sini ada apa namanya judul tabel ya. Judul tabel itu cukup satu spasi, di sini sampai dua, dua spasi nanti bisa diganti ya. Ya. Sama ditambahkan untuk tanggalnya ya, tanggal pelaksanaannya. Baik. Ini masih di sini masih menceritakan isi dari tabel ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa isi tabel cukup dinarasikan nilai tertingginya saja. Jadi tidak perlu semuanya kamu narasikan dari isinya. Ya. Nah, terus di pembahasan ya. Di pembahasan ini ya saya baca ya. Di sini isinya semuanya adalah data, ya, data hasil penelitiannya kamu, ya. Tidak ada teori ataupun opini, ya, dari peneliti yang ada di dalam pembahasan ini, ya. Dalam pembuatan pembahasan, tiga unsur yang perlu kamu perhatikan, yang pertama itu adalah fakta, ya, atau hasil dari data yang kamu lakukan penelitian. Terus yang kedua adalah teori, ya. Teori di sini yaitu ada tujuannya apa? Kenapa harus ada teori, ya? Untuk membantu mendukung penelitian Pak Ari, Pak Han. Ini kemana yang ujian? Pak Han. Pak Handono. Ya, ya, ya. Yang ujian mana? Mana keluar. Tahan dulu, ditunggu dulu. Ya. Saya keluar. Ya itu, kok bisa. Kok baru, kenapa? Arif. Masuk dah, Arif. Tidak bisa itu masih. Masih mod. Suaranya. Sudah ada. Kenapa ya, keluar, Arif? Suaranya hilang tadi, Bu Tawi. Halo Arif. Iya Bu, iya Bu. Ya, nanti ya. Tadi sudah apa namanya di pembahasan itu sebenarnya masih banyak yang kamu perlu perbaikin ya, akan
Bu Rina, apa namanya, masukannya akan ditambahkan nanti kalau melakukan bimbingan ya. Nah, karena di pas waktu dibaca ini tidak ada sama sekali yang teori yang mendukung dari hasil penelitiannya kamu, dan juga opini dari peneliti itu tidak ada ya. Harusnya dalam pembuatan pembahasan, penyusunan pembahasan, tiga unsur tadi yang Bu Rina sudah sebutkan itu tolong diperhatikan ya. Jadi tidak hanya di sini peneliti tidak hanya tidak ada sinyal kayaknya Pak Han. Pak Han. Lihat ini out lagi. Iya, tidak ada sinyal mungkin atau paketannya sudah minim. Arif, kenapa out? Suara. Mohon maaf out sih, Pak. Ya tolong mungkin jangan dipencet-pencet dulu ya. Iya, enggak, saya enggak mencet. Mohon maaf. Ya sudah. Arif, sementara itu masukan dari Bu Rina ya, untuk apa namanya terkait tambahan nanti bisa dilanjutkan pada waktu melakukan bimbingan ya. Ya Pak Han, sudah Pak Han, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rina. Selanjutnya yaitu dari Pak Agus Nur Hidayat, Eskep Nurs M. Terkep. Dipersilakan. Terima kasih Pak Andono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan dan klarifikasi, saya ingin tahu sebelumnya mengenai kondisi yang ada di pesantren. Misalkan nanti di pesantren ini selama ini ketika ada penderita skabies, apa yang dilakukan oleh pihak pengasuh atau pesantren, Ari? Seperti yang dijelaskan saya di bab 1, Pak, di pendahuluan, ketika anak atau santri yang mengalami penyakit skabies itu, bahkan orang pada sekitarnya, bahkan dari pihak pengurus sendiri kurang mengalami, kurang melakukan tindakan atau penanganan. Sehingga santri-santri sendiri saja yang mengalami skabies itu kadang kurang. Kas lagi Pak ya? Iya Pak. Sepertinya ini paketan datanya Pak. Ya Arif, udah masuk lagi Arif? Mood, suara. Suaranya Arif. Iya, Bu, sudah. Ya, sudah. Dari kondisi yang dijelaskan tadi, seharusnya juga ada masukan untuk ya, ditambahkan untuk masukan pihak pesantren untuk melakukan kontribusi bagaimana perkembangan ketika ada penderita KBS. Ya, tidak hanya diberikan masukan untuk santrinya, tapi juga untuk pesantrennya, begitu ya, Arif ya. Baik, Pak. Ya. Kemudian yang ingin saya klarifikasi pada latar belakang di bab 1 itu ada penjelasan halaman 5 itu ada penjelasan rata-rata yang terkena penyakit tersebut adalah santri yang baru menetap di pesantren selama kurang dari 3 tahun. Mungkin bisa dipaparkan penjelasan dari peneliti Anda seorang penelitinya bagaimana? Iya, jadi di sini kita sebut adalah santri baru menetap yang terkena penyakit tersebut adalah santri yang baru menetap rata-rata dari 3 tahun. Jadi pengalaman saya santri itu dulu waktu saya ada di pondok pesantren rata-rata yang mengalami skabies itu adalah santri yang
lalu untuk kurang dari 3 tahun. Untuk yang dari 3 tahun itu sudah sekarang di mengalami penyakit diabetes. Jadi paling sering itu sampai arah sampai tangan tidak bisa gerakkan atau terdapat gutip di tangan itu Pak, di tangan itu yaitu rasanya belum menetap. Kurang lebih 3 tahun 1 tahun itu juga. Ya, terlihat suaranya terputus-putus, kurang jelas ya. Tapi berdasarkan yang saya tangkap dari penjelasan Arief di sini, ini merupakan sebuah opini Mas ya. Jadi kalau bisa nanti dicarikan sebuah dasar atau referensi yang bisa ditambahkan di sini juga. Karena kalau yang saya tangkap ini berdasarkan penjelasan yang disampaikan barusan dengan tulisan yang ada di sini, ini masih sifatnya opini. Begitu Arief? Iya. Arif, bisa ya, mendengar saya Arif? Bisa Pak, bisa. Dicatat ya, dicatat aja nanti sambil bimbingan kita klarifikasi lebih jauh ya. Berikutnya. Nah, di sini mungkin ingin saya berikan masukan pada halaman 52. Pada definisi operasional itu pada penulisan skala, tepatnya pada tulisan skala ordinal itu ditulis ke bawah ya, bukan menyamping. Mungkin nanti bisa diatasi bagaimana caranya agar penulisan skala skala yang ada itu ditulis tetap menyamping dengan cara menyempitkan tabel yang masih bisa dikondisikan diperkecil begitu untuk di sebelah kirinya, karena di sini skalanya masih ditulis ke bawah. Karena sesuai buku panduan, setahu saya tidak seperti itu begitu. Bisa didengar suara saya Arif? Bisa. Oke, lanjut ya. Berikutnya pada halaman 140 Arif. 100 berapa Mas? 140. Di situ penulisan keterangan dari penulisan intervensi SDKI ya. Iya. SLKI ya. Itu mungkin cukup penulisan dari kode intervensinya bisa 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 cukup dituliskan di footnote-nya, tidak perlu ditulis di atas gitu ya. Ada dua, yaitu di paragraf kedua dan paragraf ketiga. Maaf Pak Agus, Arif ya. live lagi. Oh. Ya. Di Pak Handono. Pak Handono. Iya, Bu. Ah, ya ini gimana? Arif hilang lagi. Nopo. Gimana Pak ini solusinya Pak? Keluarnya akan berulang seperti ini. Gimana Pak Han? Pak Han? Masuk dulu, coba ditunggu dulu mungkin. Iya. Ini, Mas Arif, kenapa keluar Mas Arif? Apakah ada sinyal di situ? Ini sinyal ini, masanya sinyal ini. Iya, bisa. Suaranya putus-putus dari sana. Iya, Bu. Saya pindah tempat boleh, Bu.
Ya kok tidak disiapkan mulai tadi sebelum ujian. Kalau sudah ujian masih bingung nyari sinyal. Harusnya sudah bisa diantisipasi sebelumnya. Ya mohon maaf. Ini masih terputus, masih putus-putus. Iya, Pak. Mungkin lebih jelas, Pak, suara saya, Pak. Dari lanjut, Rih. Halo. Halo, sudah dengar? Masih putus-putus itu suaramu. Sebentar. Dari Halo. Gimana Mas Arif? Sudah apa mau sidang ulang ini? Ya, sidang ulang aja offline. Gimana Mas Arif? Gimana Pak Har? Hilang. Offline ya, bareng minggu depan dengan bimbingan saya. Gimana Pak Han? Ya, monggo. Gimana Pak Agus? Monggo Pak, kalau mau offline. Iya aja, ikut minggu depan, hari Sabtu atau Minggu ya. Sepertinya Pak. Oke, karena sidang kali ini ada gangguan dari yang diuji,
diputuskan akan diadakan sidang ulang. Nanti akan dijadwalkan ulang kapan waktunya. Terima kasih kepada Bu Rina, kepada Pak Agus. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah.